Ya, setelah tiga bakal calon presiden makan siang bersama Presiden Jokowi, siang nanti giliran wakil presiden yang undang tiga bakal calon wakil presiden untuk makan siang bersama. Undangan sebenarnya dijadwalkan pekan lalu, namun diubah ke pekan ini. Bukan di istana, Pak, secara resmi? Ya, nggak apa-apa, di lapangan mana aja, di lapangan, di istana, di mana. Tapi bicara di tempat, kita bicara ada tempatnya di mana aja, Pak. Pak, tadi Pak Ganjar sempat menyebutkan bahwa katanya besok ada undangan buat makan siang bersama dengan cawapres itu nanti dengan Pak Maruf Amin. Sudah dapat, Pak? Belum dapat undangan lagi. Kemarin diundang tapi saya ke luar kota, yang lain juga keluar. Oh, artinya undangan sudah sampai ya, Pak? Sudah pernah. Oh, sudah pernah diundang ya, Pak? Makan siang aja. Okay. Udah ya, cukup ya.